Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat semua, di sini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi tutorial cara menangani modul AC merek SAP dengan gejala mati total. Ya, modul AC dengan gejala mati total disebabkan oleh tegangan listrik. Ya, sini sudah dibongkar dan dibawa sini. Di sini saya akan berbagi pengalaman cara menangani modul AC merek SAP menggunakan regulator atau gacun 3 kabel ya. Nah, IC ini dengan nomor MP atau MIP 2K3. Ya. Kelihatan. Ya, di sini saya akan memasang gacun 3 kabel karena stok IC saya tidak ada, saya pasang gacun 3 kabel. Oke, langsung saja. Nah, gacun 3 kabel di sini ada warna biru, merah dengan hitam ya. Yang warna biru tidak saya pasang. Tidak ada warna hijau nih, warna biru nih. Ya. Dengan warna merah saya pasang di jalur kaki nomor 5. Jadi nomor 5. Di sini nomor 5, sedangkan untuk warna hitam saya pasang pas di kaki Elko Main. Ya, ini sahabat semua. Kelihatan, Bro? Yang dibutuhkan regulator ini 12 volt sahabat semua ya. Ini kita ngukur nanti di sini. Ada dioda besar ya di sini. Nah, ini dioda 2 ampere. Yang ini untuk satu daya atau supply bagian depan sini yang 12 volt, yang elko sini 5 volt ya. Jadi kita menggunakan gacun 3 kabel. Jadi tidak perlu panjang lebar, langsung saja setelah pemasangan gacun langsung kita tes ya. Kita tes. Ya, sahabat perhatikan di sini lampu indikatornya ya warna merah. Ketika bunyi tit berarti tegangan udah masuk ya ini. Oke, coba kita nyalakan. Perhatikan sahabat semua ya, ini indikator untuk powernya di sini. Oke sahabat semua, ini terus kita matikan dulu. Memang kuning aja. Ya, sahabat semua nyala, mas sahabat semua ya. Indikator udah nyala nih. Berarti tegangan atau supply udah bekerja ya sahabat semua. Jadi kurang lebih seperti itu. Tidak perlu panjang lebar sekali lagi. Kira ada pertanyaan tentang menangani modulator, untuk menangani modul AC tentang matot atau mati total untuk modul AC SAP ya, yang tipe ini yang menggunakan IC MIP 2K3, saya pasang gacun 2 kabel ya. Oke sahabat semua, terima kasih banyak yang sudah hadir, yang telah ngasih support. Kurang lebih seperti itu ya, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.